Aduh, siapa yang ngirim motor ke gua nih ya? Aduh, mimpi apa gua semalam? Wah, bodinya bagus banget. Apa? Salah kirim lagi? Waduh, kalau gitu bangkrut dong gua. Mana sih kamu? Kau udah dikasih alamat yang bener. Gua suruh kirim ke sana, lo kirim ke sono. Gimana sih? Kalau udah jelas sama kamu gua kasih. Kalau gitu lo enggak usah kerja lagi dah. Daripada gua bangkrut. Ah, ini anak. Ih. Abang Kacang. Eh, Abang Kacang. 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 Berapa ini? Gua harus punya solusi ini. Siapa tahu Oma Hedi bisa bantu gua. Ya, coba lah. Mana ya? Enak gak gue telepon sama Hedi nih? Ah, biarin dah. Aduh. Ah, gak apa-apa dah. Nah, Mi Aceh nih. Ada apa ya? Halo, Oma Hedi. Iya. Ini saya dari Mi Aceh Panjava. Masih ingat gak Oma Hedi? Inget dong. Jadi gini Oma Hedi, saya mau curhat dikit boleh ya? Jadi gini, itu kiriman mie Aceh saya selalu salah. Jadi bingung selama ini Oma Hedi. Barangkali Oma Hedi ada solusinya, boleh dong? Oh, lebih baik beli motor aja, lantas kirim sendiri. Iya Oma Hedi, itu ide yang benar Oma Hedi. Tapi gimana ya? Kalau ngantar sendiri, saya nggak punya motor. Iya, memang mesti begitu. Paling tidak punya motor. Supaya lancar pengirimannya dan nggak salah-salah kirim. Oke, Oma Hedi. Mulai sekarang saya harus nabung biar dapat motor, biar nggak salah kirim dulu. Terima kasih, Oma Hedi, idenya ya. Oh, Oma Hedi, saya kan mau ngirim buat Oma Hedi mie Aceh yang 15 porsi. Kapan nih mau saya kirim? Oh, itu. Boleh. Tapi nanti ya, pas Oma ada acara. Bisa kan? Oke, Oma Hedi, beres. Yang jelas nanti Oma Hedi telepon saya aja. Siap diantar. Ya, Oma doain dah. Biar mie Acehnya laku keras dan secepatnya punya motor. Oke, terima kasih banyak Oma Hedi doanya ya. Ya, semoga mie Aceh saya lancar dan saya gak ngirim-ngirimnya, gak ribet, gak salah melulu Oma. Tetap saya nabung Oma dan terima kasih banget doanya Oma ya. Makasih banget. Ya Oma. Ya, itu mie Acehnya nanti dikirim kalau pas Oma ada acara ya. Jangan lupa alamatnya juga dikirim. Oke, Oma. Sampai ketemu ya. Oh, Oma. Nanti kapan-kapan saya mampir ke rumah Oma ya. Oke, bye-bye, Oma. 10 aja. 10.000? Iya. Yang mana? Biasanya goceng lu, Bang. Lagi naik, kan? Bisa aja lu, Bang. Ih, murah banget goceng. 10.000. Bukannya 10.000. 10.000 goceng. Rasanya ingin terbang melayang, menembus langit hingga kaya. Aduh, siapa lagi sih ini? Orang lagi repot. Halo? Halo? Dengan Oma Hedi? Iya, betul. Dari mana ini? Maafkan, ini saya lagi sakit, Oma Hedi. Oma Hedi baru saja memenangkan hadiah. Pasti penipuan nih. Ya, betul. Nama saya memang Nipu. Nipulian. Tapi dipanggilnya apa? Nipu. Tapi ini bukan penipuan. Bukan penipuan. Emang saya blow on apa? Oma Hedi baru saja memenangkan sebuah sepeda motor. Apakah Oma Hedi berminat untuk mengambilnya, Oma Hedi? Sepeda motor. Hari gini masih mau bohongin orang. Oma Hedi ini repot banget ya. Sudah mau dikasih sepeda motor tapi masih aja belagu. Betulnya Oma Hedi ini mau apa tidak hadiahnya? Pokoknya saya nggak bakalan kena dikibulin. Siapa sebetulnya yang mau ngibulin Oma Hedi?
Ayo jawab. Abis ini mau nyuruh aku ke ATM kan? Kirim uang untuk Anda. Ah, itu cerita lama itu, basi. Basi bagaimana, Oma Hedi? Baiklah, ini Oma Hedi kalau misalnya tidak mau ngambil ya sudah. Tapi sebetulnya kami di sini tidak mau menipu karena kami dari Shopee. Ingat ya, Shopee. Mau memberikan hadiah. Kalau begitu begini saja, Oma Hedi. Oma Hedi coba kirimkan alamat Oma Hedi untuk kita kirimkan hadiah sepeda motor. Minta alamat. Serius kali ini. Kirim ke Mi Aceh aja. Bagaimana Oma Hedi? Apakah Oma Hedi masih bersedia untuk menerima hadiah sepeda motor dari kami? Kami akan berikan hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana? Oh, ya sebentar ya. Saya kirim alamatnya. Terserah deh. Mau bener, mau enggak, mau nipu kayak apa. Asal tidak minta uang sama saya ya. Emangnya kalau kita minta uang, emang kenapa Oma Hedi? Karena kalau minta uang, berarti situ nipu. Dasar pelit. maaf. Baik, kalau begitu begini saja Oma Hedi. Oma Hedi langsung saja kirimkan alamatnya supaya kami bisa langsung kirimkan hadiah sepeda motor ya ke tempat Oma Hedi. Iya. Segera saya kirim alamatnya. Tunggu ya. Sama ini jagung 10.000 ya? Oh, jangan. Murah banget sih, Bang. Saya tuh mau ngabisin duit, Bang. Kagak habis-habis romannya. Mantap. Ini 10.000 ini? Iya. Ya Allah, kacang 10.000. Murah itu mah, saya mah. Tuh. Mantap. Ternyata dia ada kembaliannya. Gua kata dia kagak punya duit. Biar gua kerjain sedikit, biar dia lari ke sono nyari duit. Nukerin duit, biar ini gerobak gua bawa, gitu ceritanya. Apa? Salah ngirim lagi? Ya udah terserah lo lah, mau salah mau kagak kek. Gua udah punya solusi nih. Ya udah ya, lu kirim ke sana terserah lo lah. Hah, Oma mau dapat motor dari Shopee. Oma kirim aja alamat Mi Aceh. Siapa tahu dia bener kirim ke sana. Kasih tahu nggak ya ke Mi Aceh? Ah, tato penipuan lagi. Ah, biarin aja deh, terserah. 40.000, goceng lagi bang? Nah, itu berapa? Kan 95. Tingkat 10.000. Ya Allah. Waris. Aris manis kancung pingkul karena lain lain dikumpul. Amin. Ternyata dia banyakkan dia duitnya sama saya. Langit hingga kayangan. Setelah kau ucapkan sayang hanya kepadaku seorang, kau bisa mencuri hati ini saat aku mencoba menutupi. Ku harap bukan hanyalah janji, tapi cinta dibawa sampai mati. Ya? Ini mau ngirim motor atas nama Pak Hedi, Pak? Oh, boleh. Ya, kasih Pak ya. Ya. Oke, kasih. Motor. Perasaan gak beli motor gua. Hah? Jangan-jangan rezeki nompok nih. Bener mas ini buat saya motornya? Iya bener pak, lihat aja pak surat jalannya pak. Hati-hati mas. Iya pak. Perlu dibantu gak? Bisa pak. Wah. Motor bagus banget ya. Oh, wih, NMAX. Waduh, motor bagus banget nih. Dari mana ya? Wah. Aduh, siapa yang ngirim motor ke gua nih ya? Aduh, mimpi apa gua semalam? Wah, bodinya bagus banget. Aduh, gua mimpi gak sih? Hah? Wah, ini benar-benar motor baru nih. Dari dealer ini. Wah, ada helmnya juga. Kecapai dong mimpi gua. Pengen punya motor baru. Duh, ini benar gak sih?
Enggak mimpi. Enggak. Ya udah dah. Gua ambil aja dah. Ini karena apa ya? Karena gua sering ngasih bantuan orang susah kali ya, dikasih motor sama Tuhan ya. Aduh. Alhamdulillah. Terbang melayang menembus langit hingga kaya. Ini benar motor gua ya. Coba buka dah. Semoga benar ini tujuannya. Tapi enggak beli motor. Rasanya ingin terbang melayang menembus langit hingga kayangan. Setelah kau ucapkan sayang hanya kepadaku seorang, kau bisa mencuri hati ini saat aku mencoba menutupi. Ku harap bukan hanyalah janji tapi cinta di bawah. Nah, sekarang gua bisa lebih irit nih. Gua buka dah sekarang. Gua bismillah aja. Wah, semoga laris mie Aceh gua.